Ini adalah perjalananku dari seorang blader snoob hingga menjadi pro. Dimulai dari terus berlatih hingga akhirnya mengupgrade Beyblade-ku agar memiliki skills yang kuat, guys. Like dan subscribe dulu sebelum nonton, dan ini dia videonya. Oke, guys, jadi ini adalah awal mulanya. Aku akan memulai perjalananku untuk memiliki Beyblade terkuat ya, guys ya. Jadi sekarang sih masih cupu banget ya. Kita masih level 0 dan bahkan aku gak ngerti apapun soal game ini, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngerti silahkan komentar di bawah seperti biasa ya, kasihkan aku saran-saran di komentar bawah, guys. Oke, di sini ada trainer ya, teman. Kita akan tanya dulu ke dia, guys ya. Wah, buset, kenapa tiba-tiba langsung berantem dah? Oke, kita serang. Lunge. Lah, buset, Beyblade kita kenapa tuh? Kita kalah dong. Terlalu mudah katanya, guys. Waduh. Ini aku gak ngerti, kita pertama harus gimana dong? Oh, ini dia di Beyblade. Ah, dia masih dari plastik gitu, guys. Kayaknya. Nggak heran kalau langsung kalah, ya kan? Oh, dan kita bisa customize juga, teman-teman ya. Kita bisa kasih nama juga, dan kita bisa ubah-ubah juga, guys ya. Warnanya juga kita bisa ubah, teman-teman. Oke, tapi itu nanti aja. Ah, ternyata buat ngeluarin Beyblade kita tinggal pencet key aja, men, kayak begini, dan dia akan keluar, guys. Dan kita tinggal gerak-gerakin doang kayak gini ya, guys ya. Oke, dan kalau kita hancurin ininya, nanti Beyblade kita akan semakin kuat, teman-teman. Oh, bisa ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri juga, guys. Nah, oke. Let's go. Lagi. Oke, kita akan serang dua batu sekaligus. Oke, nice. Kita dapat XP dan juga duit juga, guys. Ih, kenapa yang ini keling-keling begitu, guys, ya? Kenapa dia bersinar-sinar seperti ini, cuy? Coba-coba kita hancurin, coba ya. Dan warnanya juga kuning. Oh, XP-nya lebih tinggi, guys. Oke. Ini ngomong-ngomong kita jadi pemain Beyblade. Blade apa jadi miner sih, cuy? Kenapa kita jadi kayak menambang begini dah? Aduh, tapi ya ini mungkin demi agar Beyblade kita semakin kuat, guys. Di sini ada bus apa nih? Oh, jadi kita bisa kayak serangan lebih kuat gitu, guys. Lebih kencang. Oke. Tapi semakin kencang juga damage-nya jadi semakin tinggi gitu ke kita kayaknya ya. Kayak gini. Iya. Oh, iya, dia kayak lebih cepat mengurangi darah kita nih kayaknya nih. Nah, sekarang Beyblade kita sudah level 8, teman-teman. Kita akan kasih nama dia jadi Zeta Blade aja ya, guys. Zeta Blade. Kita ganti-ganti dulu, guys, warnanya, guys, biar nggak flat begini. Dan jadinya seperti ini aja, teman-teman ya. Dan ternyata tuh kita bisa ubah satu persatu, guys. Jadi kayak atasnya kita bisa ubah, tengahnya kita bisa ubah kayak gitu, teman-teman. Dan mungkin nanti harus beli di shop. Oke, sementara akan kayak gini dulu aja. Zeta Blade pertama kita level 8, guys. Dan kita bisa naikin statistiknya juga, guys. Misalnya attack-nya, defense, stamina, speed kayak gitu, teman-teman ya. Ini bagusnya kita setting seperti apa? Komen ntar di bawah ya. Mungkin untuk saat ini kita kenaikan attack yang paling tinggi, dan juga mungkin speednya juga mungkin penting ya, guys ya, dan juga defense biar kuat, tapi kita akan utamakan di attack saja, guys. Oke, jadi mungkin kayak gini aja ya. Kalau reroll spirit nih apa nih, cuy? Ini dia nih spiritnya nih. Kita kayak bisa dapetin spiritnya ini, guys. Jadi dia akan meningkatkan, dia akan mungkin kayak aksesoris gitu kali ya, untuk meningkatkan statistik dari Beyblade kita, cuy. Oke, coba kita spin dulu ya. Ada 3 spin left katanya, guys. Oke. Dapat apa nih? Uncommon yang ini, guys. Wih. Oke, lumayan. Oke, kita spin lagi coba. Ya, balik lagi dong yang itu. Aduh, ayo please. Yes. Dapat Templar. Oke, sama aja sih sama yang Shiba ya, guys ya. Bedanya yang ini dia ke attack, yang ini ke speed. Oke. Yaudah, kita akan pakai itu, guys. Dan kita akan coba melawan trainer yang satu ini, cuy. Let's go. Kita akan battle. Siapa untuk launch? Dan go! Boost! Oke, kita serang. Ayo, kena. Terus. Bisa, please. Kita boost. Yah, meninggal dong. Kurang kuat, guys. Yah, kehilangan duit dong kita. Oke, ternyata Beyblade kita belum terlalu kuat untuk melawan dia, guys. Padahal dia level 5 dan kita Beyblade-nya udah level 8 ya. Mungkin Beyblade-nya dia lebih tinggi, guys. Jadi kita harus naikin dulu level kita mungkin sampai ke level 10. Oke, let's go. Ini bentukan Beyblade kita sekarang kayak begini, teman-teman ya. Dan kalau kita boost, dia kayak ada ininya, guys, kayak ada aura warna pinknya gitu ya, atau keungu-unguan gitu, teman. Tuh, mungkin efek dari Templarnya tadi ya, guys ya, mungkin ya. Tapi kalau kita boost memang langsung berkurang sih ini, kita darahnya langsung cepat berkurang gitu, teman. Oke, kita sudah mencapai level 15 dan aku akan naikkan lagi. Mungkin stamina-nya juga kita naikin aja, teman ya. Mungkin attack-nya bakal jadi lebih paling tinggi, terus yang tinggi kedua adalah defense mungkin ya, dan yang ketiga adalah yang di bawah-bawah ini, teman. Oke, aku nggak ngerti ya, silahkan komentar di bawah, guys, bagusnya kayak gimana statsnya, guys. Let's go. You fight against me. Let's go. Ayo, nggak akan aku boost kali ini, guys. Kita akan langsung aja. Ayo, sini. Oh, sekarang. Ya, menang, guys. Woo.
Akhirnya aku bisa mengalahkanmu. I was distracted, that's why. Ah, alasan lu. Yang penting kita sudah menang. Oke, ini apa nih ya? Ini buat kayak gacha gitu apa gimana, guys? Kayak, tapi ini udah ada sih ya. Coba kita beli aja, men. Oh iya, ternyata ini buat gacha gitu, cuy. Oke, dan kita dapat kayak gituan itu common. Oke, kita akan lihat-lihat dulu di sebelah-sebelah sini ya, guys ya. Di sini ada buat tanding gitu, men, buat player yang mau duel, guys. Wih, oke kita lihat si Bacon melawan TV Man. Oke, kita lihat ya, guys ya. Oh, wih. Ini tanding Beyblade apa perang One Piece ya kan? Waduh, kenapa? Kenapa jadi banyak gitu ya, guys ya, Beyblade-nya? Mungkin dia bisa ada kekuatan-kekuatannya gitu, guys. Jadi bisa menduplikasi Beyblade-nya gitu, men, mungkin ya. Wih. Oh, ternyata ada skill-skillnya, guys. Ada skill-skillnya, guys. Siapa yang menang nih? Siapa yang menang? Sengit banget. Wih, mending guys semua dong. Seri cuy. Wih, seri. Nah, ini dia nih guys. Ada skill-skillnya gitu ternyata ya. Oke, kita coba skillnya. Belum ada guys. Kok belum punya skill-skillnya itu guys? Oh, di sebelah sini ada toko gitu. Toko apa nih? Ah, buat gacha lagi cuy. Cuma ini lebih mahal. Ini ada yang 3.000, 5.000, 7.000, 5.000. Dan ini yang paling mahal 10.000, 15.000 guys. Paling mahal guys di sini guys. Kita ada 40.000 sih ya. Oke. Nanti aja kita akan lihat-lihat dulu guys. Wih, bisa kita upgrade juga. Wah, ternyata game ini lebih rumit dari aku kira cuy. Yuts, bentar guys. Ada trade dari aku Joseph. Trade apaan tuh? Oke, ini aku over ini aja nih tadi yang beruntung nih. Nih, dah kasih aku apa anda? Ya, PHP guys. PHP guys, kagak dikasih apa-apaan kita. Guys, kita baru aja dikasih beberapa item sama si Satria guys. Yang ini nih dia, Satria CAC. Cuman orangnya udah keluar guys. Dan ini adalah Beyblade kita ya kan, kayak begini dari plastik cuy. Dan barusan aku dikasih ini guys, spider top. Oke, beuh, bentukannya langsung berubah ya. Ini keren banget cuy, dia bentuknya bener-bener kayak spider ya guys, kayak laba-laba cuy. Itu kan kayak ada matanya gitu, terus ini kayak kaki-kakinya gitu guys. Wih, keren ya kan. Dan bottomnya kita akan ganti juga menggunakan spider bottom ya guys. Jadi ini adalah Beyblade laba-laba guys. Oke, kita akan coba pakai guys ya, bentuknya kayak gimana. Let's go, kita akan lihat cuy. Beuh, keren cuy, jadi merah kayak gini ya guys ya. Hello bro, mau kemana ya bro? Kita lock bro. Weh. Skill, buh, langsung meninggoy guys. Nice. Tapi dia levelnya masih rendah ya guys ya, makanya langsung meninggoy. Ini lagi guys. Coba kalau ini yang T apa nih? Oh, aku gak tahu yang T itu apa tuh. Oh, kita kejar. Mamam. Tapi kenapa berkurang terus ya cuy ya? Oke, aku kurang paham yang sacrifice ini guys. Yang jelas darah kita berkurang. Dan mungkin dia bakal menambah attack-nya gitu guys. Kagak tau lah ya. Dan by the way guys, aku tadi baru aja dapat kayak info gitu. Katanya biar kita bisa grindingnya enak, itu kita harus naikin stamina teman ya. Biar kagak gampang mati guys. Dan juga attack-nya biar batu-batuannya itu cepet hancur ya cuy ya. Jadi akan fokus di attack dan stamina saja guys. Jadi kalau stamina-nya kita naikin, dia darahnya akan berkurangnya lebih lama, dan kalau attack-nya kita tambahin, dia damage-nya akan lebih dalam guys. Tuh kayak gitu guys ya, jadi dia lebih berdamage cuy. Oke, dikit lagi kita akan mencapai 100.000 cuy. Wih, ada batu bersinar. Ini harus kita hancurkan guys. Kamu jangan ganggu kesini ya, awas aja batu ini adalah milikku. Bah, langsung dapat banyak dong, langsung 100.000 guys duit kita. Dan kita bisa sekarang melakukan gacha cuy. Buset, keren banget ini. Bentar. Guys. Ya, dia kejebak batu dong, Pak. Waduh, boleh minta foto gak Bang? Bro, lu aja menjadi batu, gimana mau foto, Bro? Wih, buset, Beyblade-nya sekali hit, guys. Boleh dong buat subscriber Series Gaming just boleh. Ayo kita keluarkan Beyblade kita. Keluarin Beyblade-nya. Buset, level 1000 guys. Grandmaster. Aduh, ampun master. Dia di ranking 7000 guys. Levelnya sudah 1032 ya guys ya. Keren guys si Sunraku ya guys ya. Oke guys, kita akan lihat ya guys ya. Wih, ada listriknya cuy. Bener. Kayak petir gitu sih ya. Itu petir apa listrik sih? Thunder. Oh ya guys, dia become thunder, dark flame hell. Wih, keren guys. Mana tadi Beyblade-nya dia? Menghilang guys. Tapi yang jelas keren banget ya guys ya. Ada petir-petirnya gitu. Keren. Oke, kita akan mencoba untuk gacha temen. Nah, tapi kita nggak akan gacha di sini ya guys ya. Dan kalau kalian kesini temen, nah ini juga ada hoverboard-nya guys. Oh, ada yang 2000 guys. Kayaknya aku mau beli yang 2000 dulu aja kali ya. Kita beli yang 2000 guys. Nah,
Dan di sini kita bisa gacha 15.000, 10.000 dan itu kan ya. Nah, tapi aku akan ke tempat lain saja, guys. Oh, kita ada trade, guys. Dari Fizzle MW. Buset, kita mau dikasih ini, guys. Wow, apa nih? Atronador Middle Tier 3. Ini levelnya 300, Pak. Aku belum level segitu. Oh, no. Ini 50 aja belum. Woi, seriusan ini? Woi, seriusan? Harganya 5 juta, guys. Kita dikasih, guys. Buset. Thank you, bro. Lihat, guys. Yang ini, guys. 150 levelnya, guys. Kita belum bisa ya, guys, ya. Tapi nggak apa-apa. Kita simpen dulu, teman, ya. Yang ini 300. Yang ini 50, teman. Oke, nanti kalau kita sudah mencapai level ini kita akan coba ya. Oke, guys, karena belum bisa kita pakai, kita akan coba gacha di sini ya, guys, ya. Jadi di kalau nggak salah di sini tuh ada tempat rahasia gitu, teman. Oh ya, hoverboard kita mana by the way? Di tas ini kali. Nah, ini dia nih hoverboard kita, guys. Kita equip coba. Ah, ini, guys. Nah, bah, kita sudah bisa jalan lebih cepat, guys. Walaupun masih cupu ya, masih jelek banget. Oke, kita masuk, guys. Ah, ini dia levelnya 650 dong. Gelo, gede banget levelnya. Oke, nah ini dia, teman. Kita bisa beli dari sini, guys. Tapi dia harganya memang 20.000 sih, agak mahal ya. Oke, kita akan coba ya. Dan kita akan coba cek juga levelnya berapa. Oke. Okay. Valkyrie Top. Wow, ada milioner, guys. Ada milioner mau kasih kita. DD GameSpot Azura, guys. Mau kasih duit katanya. Mana duitnya? Loh, bentar, guys. Kok duit kita 5 juta? Oke, kita accept dulu, guys. Oke, aku accept. Thank you, bro. Dapat 90.000 dong dari Azura. Dia kok ada tag milionernya gitu sih, guys? Oke, dan kenapa duit kita 5 juta ya? Perasaan kita belum jual Beyblade kita tadi ya. Kita nggak jual kan? Kenapa jadi begitu ya? Ya udahlah. Oke, kita akan coba lihat yang tadi, temen. Dia level berapa? Oh, kita bisa pakai, guys. Nah, cuma aku nggak tahu nih antara ini sama ini bagus yang mana. Beuh, kayak begini. Kayak apa nih? Nggak tahu nih, guys. Bentuk apa nih, guys, ya? Kayak naga kah? Coba kita lihat ya. Kita lihat ya, guys, ya. Coba kita keluarin dan kita tes, guys. 1, 2, 3. Wih, apaan tuh? Coba lagi. Beuh, kayak menembak ke atas gitu ya. Oke. Kita akan gacha lagi, temen. By the way, kenapa duit kita 5 juta ya? Serius, aku masih nggak tahu kenapa duit kita 5 juta. Oke, let's go. Kita akan gacha-gacha sini. Tapi kenapa common semua? Masih, guys, semuanya common, teman-teman. Gak ada yang legendary atau apa gitu. Oke, karena duit kita entah bagaimana 5 juta kayaknya dikasih si Sunraku tadi, guys. Jadi kita akan ke sana ya, men, ya. Ternyata 5 juta tadi kita dikasih duit dong. Buset, padahal kalau kita beli 5 juta value-nya 1.500 Robux, guys. Waduh, thank you loh. Oke, kita bisa ke sini, teman, kalau nggak salah. Nah, di sini akan ada tempat rahasia lagi dan itu dia, guys. Kita bisa ke sini untuk membeli untuk gacha lagi. Dia 75.000 ya, guys, ya. Kita akan coba untuk gacha di sini, guys. Sekali aja, guys. Common lagi. Kenapa kita dapatnya common terus ya, teman, ya? Aku kurang tahu. Oh, ini dia nih yang baru nih. Kita coba lagi ya, karena duit kita banyak, cuy, 5 juta. Oke, aku pengen mendapatkan ininya, guys. Pengen mendapatkan Spider Top. Lah, kan kita udah dapat ya. Udah punya ya Spider Top ini, guys. Astral Top. Nah, aku masih bingung, guys, ya. Oke, coba kita gacha lagi ya. Kita gacha. Aduh, ini yang tadi Astral Bottom tadi udah punya kita. Aduh, jangan habis-habisin duit aku dong. Ayo, please dapat yang bagus, please. Aduh, belum guys. Kita harus habisin duit berapa ini ya? Sayang banget ini duit dari Sunrakunya kalau nggak dapat. Oke, guys, akhirnya dapat juga, guys. Let's see. Nah, ini dia. Ternyata kita sudah punya ini yang dikasih tadi, guys. Oke. Berarti ini sama, teman. Nah, tapi kalau kita gacha-gacha gitu kita bisa jual juga ya kalau kita nggak cocok ya, guys. Nah, sacrifice ini kita akan ganti karena aku nggak suka ya sacrifice ya. Nah, sekarang karena level kita sudah 31, teman-teman, kita sudah bisa ke sini, ke tempat PLN ini ya, guys, ya, ke tower listrik ini, guys, yang berlevel 30. So let's go, kita akan coba. Wih, kuat juga ya. Oke, kita akan coba win nih. Waduh, lumayan. Kita akan alternate angle. Wih, jadi seperti ini, guys. Bah, ini fungsinya apa ya? Aku nggak tahu. Kita bisa teleport. Nah, teleportnya buat apa, guys? Cuma gitu doang, guys. Nah, tapi meninggal kita. Nah, kuat banget ini, guys. Level 1000. Bah, sudah bercahaya-cahaya, cuy. Keren. Sementara kita masih begini, guys. Ya, mereka sudah ada cahaya-cahayanya. Udah pada Grand Master semua, guys, ya. Tuh, lihat tuh. Wih, ini kok bisa kayak begini, guys? Nama Beyblade-nya banteng merah dong. Level 1000 semua, guys. Kita masih level berapa, lihat. Ya, 30, guys. Jauh. Oke, kita akan naikkan dulu ya, guys, ya. Level kita, guys, biar jadi mantap ya. Let's go.
A few moments later. Oke, kita foto dulu ya guys, sebelum kita lanjut menjadi penambang ya kan, penambang Beyblade. Kita foto dulu guys. Bah, langsung percaya semua dong. Kita kasih lihat ya. Level 1000 semua guys. Oh iya, sebelumnya kita sudah melawan si level 5 ini teman. Sekarang kita akan melawan level 10. Kita akan coba melawan satu persatu ya guys ya, karena kita harus mengalahkan mereka semua. Let's go. You versus me. Bah. Kita awaken dulu guys. Awaken. Hidup ini gak kelihatan apa-apa, yang penting kita serang. Buh, jauh cuy. Oh man, I was so close katanya. No, it was so far. Jauh bro. Bilang deket lagi. Oke guys, lanjut ke level 20 ya guys ya. Kita akan coba lawan you versus me. Let's go. Oke, kita akan awaken lagi temen. Tapi masih cooldown dong, aku lupa. Oke. Wih, kita lock dulu. No, kepencet dong. Salah pencet dong pak. Ya kehilangan duit kita. Oke. Kita tunggu dulu ya guys ya. Nanti kita akan lawan lagi. Kita akan pakai awaken. Tadi aku pencet key guys, jadi langsung kalah ya guys ya. Nah kita akan coba, aku akan kasih lihat ya awakennya. Bah, jadi begini teman. Dan kita win real ini. Alternate angle. Oh gitu ya guys ya. Aku gak tahu fungsinya apa guys, tapi yang penting keren aja guys ya. Wah di sini aku ketemu banyak subscriber series gaming guys. Ternyata mereka sangat mendukung channel kita. Terima kasih bro. Baiklah. Hey kau, sekarang aku siap. Kita akan lawan dia lagi guys. Dan kali ini kita akan langsung awaken guys ya. Oke, let's go. Sini kau. Kita langsung win real. Kita langsung alternate angle. Dan lihat guys, darahnya tinggal sedikit. Darahnya tinggal sedikit. Kita akan menang. Tapi kita juga sekarat cuy. Cuy kita menang. I saw you cheat. Enak aja nge-cheat. Sini ngumpulin dari awal. Buset dikatain nge-cheat guys. Parah. Oke, level 20 kita sudah kalahkan teman-teman. Sekarang kita akan mencoba kalahkan level 30 guys. Tapi sepertinya belum bisa ya. Kita belum terlalu kuat. Di sini ada 25. Kita akan coba guys. Let's battle. Aduh, awaken-nya belum guys. Oke, okay, gak apa-apa. Semangat. Oke, kita alternate angle dulu. Wih. Oh no, apakah kita akan kuat? Oke, teleport dulu guys. Bisa guys, awaken now. Let's go. No, buset, dikit lagi. That was so close guys. Bentar lagi dia bakal kalah sebenarnya. Mungkin kita di level 45 udah bisa kalahin dia guys. Aku baru ingat teman-teman, ternyata kita belum update statistik kita dong, makanya kita meninggal gitu aja. Oke, kita akan naikkan stamina dan attack kita ya seperti biasa. Nah stamina dan attack. Oke guys, kira-kira kayak begini saja. Dan kita akan coba tes. Tapi kali ini aku akan coba pakai Valkyrie topnya. Dan teleport ini, aduh gak punya lagi kita. Udahlah biarin dulu yang itu. Oh dan kita akan coba pakai yang Astral Mirror ya, Meteor Shower guys. Jadi yang Meteor Shower itu kira-kira kayak begini guys. Coba nih kalian lihat ya. Jadi dia akan mengeluarkan hujan meteor. Bah, seperti itu guys. Tuh, buh. Cuma damage-nya masih kecil karena memang levelku masih kecil ya. Oke, tapi dengan itu kita mungkin sudah siap untuk melawan si level 25 ya bro. Let's battle again. Let's go. Kamu versus aku. Let's go. Kita akan langsung awakening. 1, 2, 3. Let's go. Langsung aja guys. Dan kita akan langsung strike. Dan kita meteor shower aja langsung guys. Mana dia? Buset, terlalu OP guys. Terlalu OP guys. Dia langsung kalah dong. Kalah banyak banget yang pakai baju ZX Gaming guys. Ya ampun, aku terharu. Banyak banget yang pakai baju ZX. A few moments later. Sepertinya kita sudah siap untuk melawan si gigi kelinci ini guys. Let's go. Kita akan lawan dia guys ya. Siap. Go. Let's go. Kita coba awaken. Dragon Strike. Dan meteor. Buset. Kuat banget Dragon Strike-nya guys. Wih ternyata Dragon Strike terlalu kuat untuk orang-orang ini teman. Coba kita coba lagi ya. Sepertinya ini Beyblade aku ini terlalu kuat guys. Walaupun dia level rendah tapi aku dapat item yang bagus sepertinya. Dragon Strike ini guys ya tadi. Kayak begitu cuy. Tapi gak tau ya. Kayaknya setelah aku Dragon Strike kayak langsung pada meninggoy gitu guys. Oke lah ya. Oke. Aku akan coba langsung level 40 temen. Apakah dia juga akan kalah ya? Kita akan coba lihat guys. Oke, let's go guys. Kita akan coba lihat ya seberapa kuat Beyblade kita sampai level berapa guys. Oke, langsung seperti biasa kita langsung awaken. Langsung Dragon Strike. Langsung Meteor Shower. Oke, kita langsung lock aja. Kita tabrakin terus guys. Wih, masih menang loh cuy. Masih menang cuy. Darah kita 3 segitu tapi masih menang guys. Buset, level berapa kita ya? Mungkin level 50 guys. Oke, level 50 kita cari guys. Ada Wandering Trainer
guys, ini apaan ya? Oke, aku penasaran, aku pengen coba tanya dia, guys. Are you looking for a fight? Oke, kita akan coba ya, guys ya. Kita tidak tahu dia level berapa, teman. Tapi kita akan coba, apakah dia... Wih, kuat banget, cuy. Dia terlalu kuat untuk kita. Buset, level berapa tuh ya? Nggak tahu guys, terlalu kuat guys. Oke, aku sudah keliling dan nggak nemuin level 50. Di sini aku yang aku temuin adalah level 60 guys. Jadi kita akan coba level 60. Apakah kita sudah bisa melawan dia atau belum? Let's go. 1, 2, 3. Awakening, langsung Dragon Strike, go! Dan kita langsung Meteor Shower. Dan meninggal dong kita. Meninggal guys. Tapi dia darahnya tinggal sedikit tuh, lihat ya. Dikit lagi kita bisa kalahkan dia guys. Oke, sepertinya teman kita sampai di situ dulu ya. Dan terakhir, ini adalah Beyblade kita guys di level 50. Selanjutnya kita akan naikkan lagi level kita, akan lebih biar lebih tinggi lagi dan lebih kuat lagi ya guys ya. Di next video kita akan coba melawan seseorang mungkin ya. Jadi kita akan naikkan dulu level kita guys. Makasih tadi yang udah ikutan main dan juga kasih kita duit tadi ya, banyak banget, dan juga item-item. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Tuh dengerin si kucingnya tuh. Subscribe ZX Gaming buruan. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.